Kota Pencegahan COVID-19. Ini program selama bulan suci Ramadan dan sekota Bogor. Dan setiap kelurahan, masing-masing kelurahan satu masjid kami laksanakan, ya sudah sesuai dengan jadwal dan hasil dari informasi dari kecamatan dan kami lakukan seluruh masjid sekota Bogor. Ya. Ini sudah berapa lama Pak berjalan? Mulai satu Ramadan aja kami mulai sampai nanti menjelang Idul Fitri kami laksanakan. Dan insya Allah kalau memang ada kebutuhan selanjutnya kami akan lakukan setelah Idul Fitri kami lanjutkan. Karena ini sesuai dengan dana ada hibah dari Pemda Kota Bogor yang kami lakukan seperti itu. Iya. Kalau misalnya ada masyarakat atau DKM yang ingin meminta ke masjidnya untuk disemprotkan, di mana bisa menghubungi Pak? Iya, untuk masjid yang memang belum melaksanakan spraying atau penyemprotan disinfektan, bisa memberikan surat permohonan ke PMI Kota Bogor, Jalan Kresna Raya. Itu nanti kami akan jadwalkan. Itu yang tidak terjadwal kami akan layani, kami bantu. Kira-kira ada pesan yang Bapak mau sampaikan kepada DKM secara umum, Pak? Iya. Pesan kami mungkin dari Palang Merah Indonesia Kota Bogor yang kebetulan kerjasama dengan Palang Merah Pusat yang pimpin oleh Pak JK. Nah, untuk terutama masjid para jemaah untuk melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan juga untuk menggunakan masker. Jadi kami harap ya untuk kerjasamanya dari masyarakat, terutama dari jamaah agar melaksanakan protokol kesehatan. Semoga rantai penularan COVID-19 bisa tercegah dan mudah-mudahan semua dari jamaah kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus DKM Alitisom Budi Agung Bogor mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Markas PMI Kota Bogor yang telah mengadakan penyemprotan dalam rangka suasana pandemi COVID-19 ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami karena masjid kami terletak di pinggir jalan yang banyak jamaah-jamaah yang datang dari luar. Tentunya ucapan yang sama juga terima kasih kepada Kelurahan Sukadamai yang memberikan masukan kepada PMI Kota Bogor masjid mana-mana di wilayah Sukadamai yang memerlukan penyemprotan pada saat pandemi 19 ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara Markas PMI Kota Bogor dengan DKM Masjid Al-Isyom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.